Halo, selamat malam. Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Saya doakan Anda semua hidupnya semakin hari semakin penuh dengan kedamaian, semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, dan tentunya semakin hari semakin penuh dengan keberlimpahan. Terima kasih buat Anda yang setia mendengarkan cahaya kehidupan, yang setia mendengarkan setiap malam sebelum tidur. Bahkan katanya belum bisa tidur kalau belum mendengarkan cahaya kehidupan. Itu artinya Anda kecanduan hal yang baik. Kecanduan untuk mendengarkan inspirasi dan pencerahan. Itu hal yang sangat baik sebetulnya. Jadi yang namanya kecanduan itu tidak harus jelek kan? Kalau kecanduannya hal yang baik, maka itu sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang betul dan harus diteruskan. Dan tentunya kecanduan itu boleh disebarkan ke banyak orang, kepada teman-teman Anda, kepada sekitar Anda, dan kepada orang-orang yang Anda kasihi. Supaya apa? Supaya kebaikan ini bukan hanya berhenti di Anda, tapi juga menyebar kepada orang-orang sekitar Anda. Dan ingat rumusnya, ketika Anda menyebarkan kebaikan, maka kebaikan lain pasti datang menghampiri hidup Anda. Coba deh Anda turuti dan Anda rasakan keajaiban lain, kebaikan lain yang hadir dalam hidup Anda setelah Anda men-share video cahaya kehidupan ke banyak orang. Hari ini kembali Anda mendengarkan pengalaman saya, inspirasi yang mungkin bisa menjadi ilmu buat Anda, bisa menjadi pencerahan supaya hidup Anda semakin hari semakin penuh dengan kebaikan. Hari ini hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021. Hari ini saya tadi memberikan kelasnya bukan kelas AMC online, tapi kelas kuliah ke mahasiswa saya gitu ya. Hari Selasa dan Rabu saya ada jadwal untuk memberikan kuliah. Hari ini tadi saya memberikan mata kuliahnya adalah layanan dan jaringan multimedia, kemudian pemrograman mobile gitu ya. Sebetulnya apa yang saya ajarkan di kuliah itu juga berhubungan dengan AMC, sangat-sangat relate dengan AMC. Karena saya ngajarin programming, berarti kan sama programming apapun dengan programming pikiran sama saja, namanya sama-sama programming. Kemudian layanan jaringan multimedia, ini sama aja dengan telepati sebetulnya. Jadi sebetulnya buku Alfa Telepati itu saya buat berdasarkan apa yang saya alami dan dari ilmu saya belajar di kampus di STT Telkom waktu itu, belajar telekomunikasi, sama aja kan, telekomunikasi dengan telepati sama saja. Nah, jadi sebetulnya ketika mengatakan bahwa ilmu pikiran itu adalah ilmu yang gak jelas, ilmu yang abstrak, sebetulnya tidak juga, karena kalau Anda bicara abstrak, bicara tidak jelas, handphone Anda juga abstrak. Bagaimana Anda mengirimkan WA lewat handphone keluar sinyalnya? Anda nggak bisa lihat sinyalnya kan? Tapi ada, sama aja abstrak. Sama saja Anda ketika mengakses YouTube ini. Anda buka di rumah tapi bisa membuka YouTube, bisa dengar suara saya. Bagaimana caranya? Anda di rumah, saya di Surabaya, bisa mendengarkan suara saya. Itu juga abstrak. Tapi ingat, abstrak itu ada ilmunya, ada logikanya. Dulu ketika saya belajar di kampus gitu ya, sampai di tes juga ketika saya ngambil S2, saya belajarnya abstrak, belajar sinyal, nggak kelihatan tapi dihitung, kemudian belajar getarannya, belajar antena, bagaimana mengirimkan sinyal. Sinyalnya tidak kelihatan, tapi dihitung berapa jaraknya, berapa hambatannya, gimana supaya ngirimnya lancar. Supaya sekarang pun saya bekerja di bidang itu, dan yaitu hal-hal yang abstrak. Hal abstrak itu kalau bahasa pedukunan namanya hal yang gaib. Kalau bahasa lainnya lagi maya, sama saja sebetulnya, itu hanya beda-beda bahasa saja. Jadi gaib, abstrak, maya. Kalau bahasa keren saya bilangnya virtual, sama saja. Jadi ketika Anda mengatakan hal-hal gaib, itulah hal-hal abstrak, hal-hal virtual, hal-hal sesuatu yang nggak terlihat tapi ada. Handphone itu nggak barang gaib, karena begitu Anda buat sinyal, Anda kirim sinyal, sinyalnya nggak kelihatan tapi ada. Itu juga suatu yang gaib. Nah, saya
Di kali ini bahwa ingin mengatakan bahwa yang namanya gaib itu bukan sesuatu yang apa ya, yang aneh, bukan. Tapi kita sudah terbiasa berinteraksi dengan barang-barang gaib. Handphone Anda gaib, laptop Anda gaib, komputer Anda gaib, termasuk juga pikiran Anda itu juga gaib. Karena itu ketika Anda belajar ilmu AMC sebagai ilmu pikiran, berarti Anda belajar ilmu gaib sebetulnya. Ini yang membuat kadang teman-teman spiritual, tanda kutip orang-orang yang ngaku pintar itu agak protes gitu ya, gak terima ketika bahwa gaib kok diilmiahkan, gaib kok diajarkan seperti itu gitu ya. Ya gimana, memang seperti itu. Dan Anda bisa lihat banyak testimoni di Cahaya Kehidupan bagaimana dia juga bisa melakukan hal yang selama ini hanya dipercaya bisa oleh orang tertentu, yang harus pakai aktivasi, pakai apapun, pakai puasa, pakai meditasi dan sebagainya. Ternyata tidak. Tadi ketika saya mengajarkan layanan multimedia itu sama saja, di situ saya mengajarkan bahwa yang namanya paket data itu ada loss-nya, ada hilangnya, ada hambatannya tengah jalan, dan itu harus diukur gitu ya. Nah itu sama dengan pikiran kita. Kadang kita punya keinginan, kadang terjadi, kadang enggak, kadang jadinya lama, kadang cepat. Nah itu kan sama dengan pengiriman data sebetulnya. Ada loss-nya di tengah jalan, ada ketidaksinkronan di dalam diri kita. Itu semua yang membuat durasi waktu terjadinya keinginan berbeda-beda. Dan itu semua bisa dipelajari, semua bisa dilogikakan dengan sangat-sangat rinci, dengan sangat-sangat teratur, sehingga Anda bisa mengulanginya setiap saat. Sama dengan ilmu telepati, alfa telepati, itu juga bagi sebagian orang mungkin sebutnya ilmu pelet. Bukan suatu yang aneh, bukan suatu yang jelek, yaitu adalah fitur manusia yang memang harus digunakan, dan itulah adalah ilmu gaib sebetulnya. Jadi kalau Anda belajar ilmu gaib harus disuruh puasa, meditasi, berendam di sungai, apalagi pergi ke atas gunung, kemudian kemana-mana, nah itu salah. Itu Anda dikerjain gitu. Itu bukan belajar, Anda dikerjain. Sekarang Anda disuruh puasa, duduk lama, itu kan dikerjain namanya. Yang namanya belajar itu ya belajar, dijelaskan ini apa, bagaimana prosesnya, bagaimana prosedurnya, bagaimana cara kerjanya, itu namanya belajar. Tapi kalau mau belajar lalu disuruh puasa dulu ya, disuruh duduk dulu bersila di sana, berendam di kolam, berendam di pinggir pantai, itu di mana belajarnya? Itu dikerjain. Dan ini yang banyak terjadi. Saya sering ketemu banyak orang di kelas AMC, termasuk barusan tadi maghrib ada telepon saya gitu ya. Dia cerita bahwa Mas Urman, saya sudah sering belajar ilmu gaib, tapi saya merasa kok banyak songnya ya. Saya suruh puasa, suruh nyembelih ayam hitam dan sebagainya. Terus saya tanya, Bapak di mana belajarnya? Bapak kan nggak belajar, Bapak suruh puasa, suruh nyembelih ayam. Gimana belajarnya? Itu bukan belajar, Pak, itu namanya dikerjain. Dia pun merenung dan ketawa, ya juga Mas ya. Berarti saya selama ini bodoh ya. Ya kalau Bapak enggak bodoh, Bapak tidak akan datang ke orang yang ngaku pintar itu gitu kan. Nah, jadi kenapa orang-orang itu disebut orang pintar? Karena yang datang orang-orang yang maaf bodoh. Bodoh kenapa? Karena ketidaktahuan. Ketidaktahu kemudian terpengaruh dan mudah untuk menuruti, sehingga yang ada dikerjain. Dan inilah tujuan saya buat Cahaya Kehidupan, buat AMC, untuk mencerdaskan banyak orang, mengembalikan manusia ke fungsinya, yaitu manusia-manusia yang cerdas, makhluk yang cerdas, makhluk yang bisa menggunakan pikirannya dengan benar. Sadari ini dan resapi. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.